Huh? NANI?! Oke, bertemu lagi bersama Ape. Ape bersama Kilik Channel. So, okay. Oh, hari ini kita ada ikan lacong, kemburisah nih. Oke, okay. Ini hari kita mau masak dia. Saya mau proses dia dulu, kita mau belah-belah sebab kita mau pais. Jadi kita mau belah-belah isi dia. Ini macam isi dia kuah lembut, kuah lembut tu. Tengok kita belah. Oke. Okay. Nanti kita masuk dia punya lempah. Kita guna itu lulian tempuyak. Oke. Okay. So stay tune bersama Ape. Chef Ape. Oke. Okay. Jumpa lagi ha. So ini tulang mau buang juga. So di sini. Dia mau buang itu kulit lah. Isi dia tulang tengah kita kasih dia. Kasih dia sendiri ya. Ini macam baru ngamo itu galam kah? Itu tempuyak kah nanti masuk dalam mo? Tempuyak masuk oh. Mau hati-hati ya. Ini lembut ni. Mana tulang tadi? Ini ikan isi kuah lembut. Kuah lembutnya. Salah guys, tadi salai yang salai lacong ni. Ikan lacong yang telah disalai, lepas tu mesti potong ya sebab senang mau bawa nanti. Kita masak dengan terung Dayak guys. Kita main tikam-tikam rebus saja. Ini palang tumpul lah. Ayah, ini palang kontak tumpul lah. Banyak sikit-sikit saja. Kasih itu rasa masuk. Kita kasih dia telih-telih. Telih. Kalau mau cantik, you buatnya macam tu ya. Kita bagi dia special sikit. Okay, sebelah lagi. Apa tumpul tu? Ada ikan lumpur pisau tu. Oh, ini tajam oh. Ini tajam lagi. Oh, ini palang oh. Satu kali. Oh, satu kali jalan oh. Ayah, ini parang tumpuk pisau. Ini baru parang. Oke. Okay. Oh, cocok. Luka dia. Nanti kita simpan tu tempuyak. Tempuyak dalam sini luar. Nanti kita bumbung sama daun. Oke, okay, payah, kalau tidak payah. Kita
kasih dia aji saja ya. Nanti kita simpan tempoyak, itu rasa sudah masin. Jadi kita simpan aji saja. Sikit lagi dalam. Yes. Oke, bahan-bahan untuk ramuannya kita ada daun kunyit guys. Kita potong deh, hiris. Oke. Satu-satu aja lah. Nah, ini bagian umum. Kesum dan hancurkan saja. Kita ambil aroma disini ya, daun kesum dengan daun apa tadi? Tolong ambil sudu. Sudu. Tempuyaks, ha? Kalau kami sini panggil dia cheese burger. Okay, kita panggil dia kasam dihan. Wah. Kasam dihan. Dihan itu adalah duri. Oh ya, dihan itu durian. Okay, kita masukkan macam belajar ini. Bahasa Bidayu. Kasam dihan. Okay. Kita bagi dia dua layer, two layer. Two layer. Nanti kita bungkus dengan daun guys, jangan risau dia kulit kita buka. Yang penting kita dapat tes dia ya. Oke, kita dapat tes dia. Oke. Siap, yang di sana nanti lah. Ini pun kita bagi aroma guys, aroma terapi, aroma deh ya guys, aroma aja. Pas mau balut ya dulu ini daun. Berapa hari itu? Berapa? Ini celum dia. Celum dia kah? Yes. So, lima. Onjak, dah. Bisa pun nak kasih main. Ya. Jam. Lagi adventure. Kita mau adventure. Wah, lagi cun ribut. Yeah. Ya beribut dah hujan. Teret. Mentega. Cheese. Yeah. Semuanya disediakan dengan cepat-cepat nih. Yeah. Oh, mau cucuk nih. Kelidi? Ada lidi. Berapa hari itu? Berapa? Ini apa guys? Ini pencukit tingok. Cukit tingok. Hati-hati guys, tidak terbuka.
tapi tak apalah, kita ada aluminium foil. Okay. Alright. Barang sudah ready. So kita letak di dish. Ini satu kali saja. Terplanting guys, cameraman, cameraman, semua disepak guys. Oh lalat. Okay, done. Oke guys, oke mah. Oke, sekarang kita akan pindah ke satu lagi lokasi rahasia ya. Itu Ape punya kibana. Alright, kita pergi sana. Ini kita bawa satu kali ha. Nah, ini cuci-cuci sikit dulu. Buang guys. Buang, jangan merata-rata. Buang dalam tempat pembakaran sampah. So kita di kampung tak perlu nak buang lantok sampah. Kita just bakar ataupun buang lubang. Jom kita transit tempat rahsia ni. Ya, nama dia apa ya? What? Serapa ikan kau kuda dia? Oh, nah, itu dia punya tangkap ikan. Tembak ikan. Alright, let's go. If you moments later. Halo, halo, halo. Bersama Ape ah. Okey, ini Ali, kita sudah sekejap lagi mau bikin ini menu ikan paisa. Ah. Ini ikan buris ataupun ikan lajong fresh. Oh. Sekarang kita mau simpan dia dalam aluminium foil. Ini macam. Okey, kita balut dia dulu ah. Okey, kita balut dulu. Coba. Cukup. Potong dia. Yes. Ini tajam punya oh. Jangan main-main lu oh. Uy. Ini Samsung.
Ape-ape juga oh, tapi Samsung oh. Oke, okay, sekarang kita balut ya. Kita balut-balut. Balut satu cm. Ada keluar itu. Itu kayu sudah keluar. Oke, ini macam saja. Tapi dia cepat masak nanti ha. Jadi cepat masak. Oke. Sekarang kita mau simpan itu api. Nah, ini api sudah mau. Tapi tidak cukup tinggi oh. Apalah, kasih dia rendah-rendah. Okay. Wih, panas oh. Oh, sekejap, sekejap. Salah. Okay, kita simpan. Okay. Simpan ini double. Dan sekarang kita simpan ini. Simpan. Okay. Stay tune ya bosku. Ini kita tunggu itu alang dalam sana. Alang dalam sana jadi bara. Nah, sekarang kita pais dulu. Ya, kita pais dulu. Oke. Okay. Sudah jadi alang, nanti kita masak ini. Ini guys. Nah, ini laja punya. Laja mata kuat besar. Oh. Ini kuat besar. Oh. Ini. Nani? Panggang dia. Ya, sekarang kita pais dulu. Oke, okay, stay tune ya bosku. One hour later. Ah, apa aja sebutnya? Iya. Jangan bunuh saya. Kami bukan bunuh. Kami. Saya tidak bertanggung jawab. Tolonglah kami. Apa ini? Ada ikan. Saya masak. Nanti kita sama-sama makan. Okay, boleh. Okay, perut sudah lapar. Yes. Okay, Cun. Terima kasih. Sama-sama. Saya Akadai Vlog. Hai Akadai Vlog. Hai. Kiri Channel. Saya Bestie Channel. Okay. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Yeah. Okay. Setel. Jadi kita sekarang ada satu lagi menu yang terakhir yaitu ikan panggang, ikan menggalang guys, menggalang 5 kilo daripada Masri Aing Channel. Jangan tak subscribe Masri Aing Channel. Ini ikan yang dia bagi minggu lepas ya. Jadi kita akan panggang. Oke, okay. Di sebelahnya ikan pais guys. Oke, okay, yang ini kita panggang. Oke, okay, apa tujuan kayu ini? Kirik letak supaya kita senang belek-belek dia ya. Alright. Jadi kita akan tunggu nih. Yang ini dah masak. Bestie Channel dah masak. Apa tadi? Ikan salai buris masak terung asam ataupun terung daya. Jadi yang ini last. Kita tunggu ya. Oke, stay tune. Jangan lupa like, comment, share Kirik Channel. Dan juga yang memegang kamera nih Akadai Channel. Oh, yeah, itu dia. Oke okay, guys. Stay tune. Oke. Okay. Thank you.
Extraordinary. Pasal lain pada lain. What a crazy monkey.